الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خص بعض عباده بالحسنى واختار منهم من خصه بالعلم والتقى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى ووليه المجتبى شمس الضحى وبدر الدجى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد المبعوث إلى كافة الناس عربا وعجما وعلى آله وأصحابه مفاتيح الهدى ومصابيح الدجى أهل الصدق والوفاء أصحاب الفضيلة حضرات العلماء والمشايخ والحبائب وبالخصوص توموم مجلس علماء جو بارات بروفيسور دكتور شافعي Kiai Haji Syafi'i, Ketua Umum Majelis Ulama Kabupaten Purwakarta, Kiai Haji Bun Bunyamin, Bapak-bapak para pejabat yang mewakili, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Bupati, dan Pak Kemenag ya. Kemudian para pengurus Majelis Ulama Kabupaten Purwakarta, para pengurus Majelis Ulama Kecamatan Se Kabupaten Purwakarta, hadirin hadirat sekalian, pengurus majelis-majelis salim, ormas Islam dan yang lain-lain. Pertama, saya bersyukur siang hari ini atau sore hari ini saya bisa bersilaturahim dalam rangka acara halaqah akhir tahun. Ini saya kira acara penting sekali. Halaqah akhir tahun itu muhasabah. Muhasabah itu ada dua. Ada muhasabah ba'dal amal, nah itu evaluasi. Jadi sesudah dikerjakan, di muhasabah itu namanya evaluasi. Ada yang muhasabah qablal amal. Sebelum dikerjakan ada di muhasabah. Itu sifatnya prediksi. Apa-apa yang akan dilakukan. Itu dihitung dulu, diperkirakan dulu. Oleh karena itu hari ini nampaknya yang dimaksud itu dua-duanya kelihatannya itu. Muhasabah ba'dal amal wa muhasabah qablal amal fis sanatil atiyah. Jadi ba'dal amal fis sanatil madiyah, yaitu melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah dilakukan tahun-tahun yang lalu, dan juga untuk memprediksi muhasabah qablal amal lis sanatil atiyah, untuk tahun yang akan datang. Ini saya kira sangat sangat bagus sekali ini dikerjakan. Dan boleh juga itu Pak Kiai Syafi'i, Prof. Syafi'i, dijadikan tradisi di seluruh Jawa Barat untuk ada evaluasi muhasabah itu. Dan temanya sangat tepat sekali, yaitu sinergi ulama dan umara. Kita tahu bahwa sinfani minan nas, dua kelompok manusia, insaluha saluhan nas, kalau duanya baik manusia baik, wa in fasada fasadan nas, kalau duanya buruk maka manusia pun masyarakat pun akan buruk. Yang dua kelompok itu al ulama wal umara, ulama dan umara. Jadi ulama harus baik, umaranya harus baik, dan harus ada sinergi. Ya, saya belum menyinggung MUI dulu ini. Ya, ada tanggung jawab umara, mas'uliyatul umara. Ini sudah ada tugas-tugas umara, polisi seperti apa, tentara seperti apa, pemerintah daerah seperti apa. Tanggung jawab itu sudah ada description. Job description-nya sudah dibagi ada. Nantas mas'uliyatul ulama itu apa?
Nah ini ulama ini tanggung jawabnya apa? Saya ingin mengatakan menurut pemahaman saya, mas'uliyatul ulama itu yaitu melanjutkan tugas-tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua tanggung jawab itu, tanggung jawab yang bisa dikerjakan secara pribadi, secara personal, secara fardiyah, mas'uliyah fardiyah. Ulama itu yang bisa dikerjakan secara pribadi itu menurut saya adalah i'dadul mutafaqqihina wa rijalil islah, menyiapkan orang-orang ahli agama dan menyiapkan rijalil islah, tokoh-tokoh perbaikan. Sebab agama ini adalah islah, ad-din huwal islah, dinul islam dinul islah, risalah islamiyah risalah islahiyah. Maka harus ada tokohnya, rijalul islah. Harus ada orang-orang yang mutafaqihina. Nah, di mana itu disiapkan oleh para ulama di masing-masing pesantrennya. Mendidik santri-santrinya. Untuk apa? Untuk melakukan regenerasi terhadap ulama-ulama yang diambil oleh Allah. Rasulullah mengatakan, innallaha la yanzi'ul ilma intiza'an min sudurin nas. Allah tidak ngangkat ilmu dari seseorang, enggak ada. Orang ilmunya hilang. Walakin yantazi'uhu biqabdil ulama, tapi Allah mengangkat ilmu itu dengan mengambil ulamanya. Ulamanya diambil, ilmunya diambil. Rumahnya ditinggal. Mobilnya ditinggal. Istrinya ditinggal. Tapi ilmunya dibawa. Habis, ilmu hilang, ilmu hilang. Kalau sampai tidak ada gantinya, kata Rasulullah, ya, hatta idza lam yabqa alimun, kalau seorang alim pun tidak ada, ittakhadhan nas ru'usan juhala, orang akan mengangkat pemimpin yang bodoh-bodoh, yang enggak paham agama. Idza su'ilu aftau bighairi ilmin, kalau ditanya memberi fatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, dia sendiri sesat dan juga menyesatkan umat. Ini tugas mas'uliyatul ulama, salah satu yang bisa dikerjakan oleh masing-masing ulama dengan keluarganya di pesantren-pesantren. Tapi ada tugas yang tidak mungkin dikerjakan sendiri. Enggak bisa itu. Tugas apa? Tanggung jawab apa? Mas'uli tanggung jawab keumatan, mas'uliyah ummatiyah. Dan tanggung jawab mas'uliyah wataniyah, kebangsaan dan kenegaraan. Gak mungkin ulama sendiri itu. Gak mungkin. Keumatan itulah yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau mau wafat, apa kata beliau? Ummati. Ummati katanya itu. Beliau tidak menangisi anaknya, tidak menangisi keluarganya, tapi ummati, ummati, umatku, umatku. Ini tanggung jawab besar kita para ulama. Tanggung jawab keumatan yang diwariskan oleh Rasulullah untuk kita lakukan. Kalau kita tidak melakukannya, kita bukan warasatul anbiya. Kita mengkhianati pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak hadirin sekalian, saya kalau ingat pesan itu rasanya kita belum maksimal melaksanakan keumatan ini. Apa yang harus kita lakukan itu
menurut saya himayatul ummah. Tugas kita menjaga umat. Menjaga dari apa? Anil i'tiqadatil fasidah, dari akidah-akidah yang merusak. Banyak akidah merusak, aliran sesat. An harakatid tadlil wat takfir wal irtidad. Gerakan-gerakan penyesatan, gerakan-gerakan pengkafiran, gerakan-gerakan pemurtadat. Ini terjadi di masyarakat umat kita. Ada aliran-aliran. Ada namanya Al-Qiyadah, ada namanya Liya Amidun, ada namanya. Nah, yang terakhir itu kan, itu ada dukun-dukun, ada penggandaan uang. Anehnya itu ada profesor doktor percaya itu. Ketua komisi MUI lagi. Masya Allah. Oh, bisa percaya itu. Dan banyak pengikutnya puluhan ribu. Saya bilang untung yang digandakan uang. Coba kalau istri yang digandakan itu, pengikutnya banyak lagi itu. Pengikutnya bapak-bapak itu yang gak berani menggandakan sendiri. Kalau yang berani sih gak perlu digandakan itu ya. Saya punya teman orang Bahrain, namanya Syekh Nizam Yaqubi. Tanya saya, Kiai, kam aulad, anaknya berapa? Saya bilang sab'ah, saya 7. Anta khamsah, 5. Lantas dia tanya, kam hurmah, berapa istri? Saya bilang, wahid, 1. Ya sampai sekarang masih 1. Baru 1 lah. Ya. Kemudian saya tanya, anta wahid taman, saya juga 1, sama juga katanya. Tapi buntutnya ada, idzan nahnu minal khaifin, kalau begitu kita ini laki-laki penakut katanya. Jadi penakut ya. Yang istri yang 1 penakut, termasuk Ki Abun. Iya. Jadi memang ini masya Allah, iya. Ya'tikad kahana, pedukunan, irafa, tebak-tebakan. Fatwa MUI sudah mengatakan haram itu. Kahana, irafa itu haram itu. Jadi ini tugas kita ulama. Himaya anil afkaril batilah, dari cara berpikir yang menyimpang. Di masyarakat dirusak oleh cara berpikir-berpikir. Ada sekularisme, ada liberalisme, ada segala macam. Ini kita alhamdulillah majelis ulama itu fahamnya Ahlussunnah wal Jamaah. Itu di anggaran dasarnya itu. Jadi enggak ada Syiah itu di majelis ulama, enggak ada. Enggak boleh. Ya. Karena semuanya majelis ulama adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Cara berpikir kita tawassutiyah. Gerakan kita tawassutiyah. Cara berpikirnya tawassutiyah. Kalau majelis ulama menyebut wasatiyah cara berpikirnya. Artinya itu wasatiyah itu apa? Moderat. Ya, tidak tekstual, tidak liberal. Tekstual itu artinya apa? Itu yang hanya berpegang pada nas saja. Al-jumud 'alal manqulat, kata Imam Al-Qarafi. Dia statis pada tek-tek saja. Cara berpikir seperti itu selamanya abadan, kata Imam Al-Qarafi, dalalun fiddin. Itu kesesatan dalam agama. Wajahlun bimaqasidi ulama'il muslimin wassalafil madin,
dan merupakan ketidakmengertian, kebodohan terhadap apa yang dimaksud oleh ulama-ulama terdahulu dan ulama-ulama salaf. Ulama salaf enggak begitu. Bahkan katanya Imamul Haramain, syariah itu ada yang mansusah, ada yang ijtihadiyah. Ada yang ada nasnya, ada yang ijtihadnya para ulama. Jadi istilahnya ada yang mansusah, ada yang mustambatah namanya keluasa ulamanya gitu. Tidak semuanya nas. Bahkan kata Imamul Haramain, fa inna mu'azzama syariah sadara minal ijtihad. Kebanyakan syariah itu adalah berasal dari ijtihad, bukan dari nas. Kenapa begitu? Li'anna nususa mahdudah, nas itu terbatas. Quran itu enggak nambah-nambah, ya segitu 30 juz saja. Kecuali ada pejabat datang ke madrasah tahfidzul Quran, dia tanya, sudah hafal berapa juz kamu? 30 pak. Berapa juz lagi? Lah udah 30, berapa juz lagi? Ya udah habis. Memang cuma 30. Iya. Hadisnya juga enggak nambah-nambah. Walakinnal waqa'i wan nawazil wal hawadis, tapi peristiwa-peristiwa enggak pernah berhenti, terus saja terjadi, terjadi, terjadi. Makanya perlu ada fatwa. Belum jelas nih Qur'annya, fatwanya bagaimana? Nah, namanya itu ijtihad. Ijtihad jama'i. Kalau enggak nanti di Quran dibuka-buka, enggak ada itu. Misalnya apa? Memakai atribut Sinterklas. Enggak ada ayatnya itu. Wala yajuzu lubsu Sinterklas. Enggak ada itu. Itu ijtihad para ulama, yaitu ada dasarnya, tidak boleh ini, tidak boleh dasarnya, hadisnya ini, istimbatnya ini, hukumnya fatwa majelis ulama. Ada yang bilang fatwa itu enggak mengikat. Pala lu botak lu. Fatwa kok enggak mengikat bagaimana? Fatwa itu mengikat ilzam. Cuman ada dua ilzamnya itu. Ada ilzam syar'i, ilzam secara syariah. Semua orang Islam harus patuh, apalagi dikeluarkan oleh seperti lembaga kayak majelis ulama itu. Majelis ulama yang mengeluarkan itu yang memiliki kompetensi. Kementerian Agama kalau mau menetapkan awal Ramadan minta fatwa, dia sendiri minta. Bilang enggak mengikat, loh orang dia juga minta. Menteri Kesehatan minta. Giliran haram katanya enggak ngikat. Itu namanya amana bi ba'din wa kafara bi ba'din. Sebagian diimani, sebagian tidak. Itu ekonomi syariah, itu harus ada fatwa. Kalau sudah ada fatwa dari Majelis Ulama, dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama, ha, itu harus menjadi aturan. Keluarkanlah peraturan OJK, peraturan Bank Indonesia, peraturan Kementerian Keuangan. Kemarin ada penandatangan saya dengan Menteri Keuangan di Istana Negara, ya, bahwa dia mengatakan bahwa yang membantu keluarnya SBSN sukuk negara yang selama ini sudah dikeluarkan sudah melebihi daripada 700 triliun untuk membiayai segala macam itu, termasuk jalan, termasuk jembatan, termasuk gedung-gedung, termasuk kantor-kantor Kementerian Agama, dari sukuk itu fatwanya dari Dewan Syariah Nasional. Kalau enggak ada fatwanya enggak keluar itu. Makanya dia harus keluar dulu. Apalagi kalau keluar, dijual ke luar negeri, tanya dulu mana fatwanya MUI. Gitu. Jadi memang semua pakai fatwa. Halal harus ada fatwa MUI. Itu undang-undang. Halal itu untuk apa? Untuk menjaga umat. Himayatul ummah anil akli wasyurbi ghairil halal, daripada makan minum yang tidak halal. Sekarang alhamdulillah standar MUI sudah menjadi standar dunia sekarang. Seluruh dunia itu pakai standar kita itu.
dan 50 lembaga halal dunia itu minta pengakuan dari MUI. Ada profesor dari Timur Tengah yang ada di Jerman. Saya bilang, kalau berubah selain khamer menjadi cuka, babi menjadi apa? Gelatin haram. Dia bilang, kalau itu berubah itu tidak haram lagi, bukan babi lagi. Saya bilang, kalau babi jangankan jadi minyak gelatin, jadi powder, jadi gadis cantik pun tetap aja haram, saya bilang. Najis itu. Iya. Saya memegang pendapat Imam Syafi'i, al-istihalah lam tutahhir. Istihalah itu tidak mensucikan kecuali khamar jadi cuka. Wow, akhirnya diadakan penelitian oleh ketua LPPOM MUI. Dia mengambil doktor di Amsterdam. Nyatanya dia bilang kalau khamar jadi cuka itu berubah molekulnya, gennya berubah. Tapi kalau babi jadi minyak ternyata tidak berubah. Babi-babi juga itu ibarat gelas, cuman gelas ini gelas pecah begitu. Jadi berarti teorinya Kiai Ma'ruf Amin itu benar katanya begitu. Makanya dia minta surat pengakuan yang dari Jerman. Anda kan tadinya tidak mengakui pendapatnya MUI. Oh enggak, kita mengakui. Lah kemarin itu diskusi, itu hanya mengemukakan pendapat orang katanya begitu. Kalau begitu bikin pernyataan lah dia mendukung pendapat MUI, baru saya kasih dia seluruh dunia itu. Saya datang ke Korea, oh disambut. Korea itu semua produknya itu dibuat sertifikat halal dan mintanya dari kita, langsung dari MUI dari Indonesia. Diterima menteri, diterima gubernur, diterima berbagai lembaga. Sampai saya di Pulau Naminara namanya, Pulau Internasional Tamasa di Delta yang dikunjungi seluruh dunia, itu ada spanduk welcome General Chairman of MUI Kiai Haji Ma'ruf Amin. Selamat datang Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kiai Ma'ruf Amin. Saya bilang di Indonesia saya enggak pernah di welcome begitu. Oh di Korea di welcome. Iya. Yang hebat lagi bendera merah putih Pak. Sekelilingnya lebih dari 500 bendera berkibar. Sehingga orang yang tamasa dari seluruh dunia bingung ini ada apa ini. Kok ada bendera merah putih di sini itu. Anggota DPR ada yang ikut, kata anggota DPR, wah hebat nih MUI. Tidak hanya bisa menancapkan halal di Korea, tapi juga menancapkan merah putih di Korea, katanya begitu. Jadi alhamdulillah itu lewat halal itu merah putih pun berkibar. Ya. Nah, sekalian, ini apa yang kita kerjakan? Menjaga, melindungi umat. Anahan harakatil ifsad, dari gerakan pengrusakan akhlak moral. Ini kan dihancurkan umat ini. Saya ingin Pak, umat bangsa, bangsa umat. Umat ya bangsa itu, bangsa ya umat itu yang rusak. Narkoba, HIV AIDS. Ini kita dirusak. Dirusak. Akidahnya dirusak, akhlaknya dirusak. Rusak kita umat ini. Oleh karena itu harus kita jaga ini. Ya. Kalau tidak hancur kita umat kita ini. Anil mufsidin, anil mudillin, dari gerakan-gerakan perusakan dan penyesatan itu. Dan juga harakatit tadzaif, dari gerakan melemahkan. Umat ini dilemahkan sekarang. Ekonomi umat rusak, warung-warungnya pada roboh. Musolanya roboh, masjidnya roboh, warungnya roboh. Pertaniannya roboh. Tani-tani gak bisa jual. Rugi katanya kalau dijual berasnya itu. Ini harus kita. Dan ini harus bersama-sama dengan pemerintah. Saya bersyukur. Saya
sehari Rebo sebelum 212 itu, Presiden manggil saya berbicara beliau, karena saya bisa mendamaikan antara kelompok yang ingin mengadakan demo 212 itu di Jalan Tamrin. Kapolri minta di Masjid Istiqlal, Tamrin Istiqlal, Tamrin Istiqlal. Kalau di Tamrin, kata Kapolri, saya bubarkan itu. Adanya Habib Rizik teman-teman, kalau di Istiqlal enggak mau, karena itu terlalu sempit, nanti kita akan, oh, udah saya bilang kompromi aja. Nah, bagaimana enggak di Tamrin, enggak di Istiqlal, di mana, di Monas. Nah, dua-duanya boleh, setuju, kata Habib Rizik dan kawan-kawan. Ada syaratnya, apa? Pintu-pintunya ditambah. Wah, baik, setuju. Disediakan refleker yang cukup sampai ke Gambir, kemana-mana kedengeran. Ya, sediakan WC. Ya, sediakan karpet. Oh, enak banget itu panitia, enggak modal itu, dimodalin itu. Itu kerjasama, alhamdulillah, ini kerjasama ulama umara ini ya. Ya, tapi acaranya juga harus disesuaikan. Gimana acaranya? Enggak usah ada orasi. Kalau orasi itu kan ngaco nanti kemana-kemana itu. Apa? Zikir, doa, tahlil, kayak orang NU jadinya kalau begitu. Istighosah itu namanya itu. Tausiah. Alhamdulillah itu. Orangnya banyak, suasananya apa? Bagus, tidak ada rumput yang terinjek. Sampah juga tidak ada. Sampai pejabat gubernur DKI Pak Sony itu bilang di koran, 212 itu luar biasa. Habis 212, 412. Itu rumput-rumput rusak. Kemudian juga sampah di mana-mana. Kata pejabat ke PLT gubernur, itu katanya 412 itu bikin rusak. Wow, terus bilang sama saya, Kiai, saya terus dibully saya. Katanya, wah, ini gubernur nih mihak 212 ini katanya ini. Wah, dimarahin dia. Saya dipanggil gubernur, dipanggil presiden, diajak ngomong, saya bicara hampir 1 jam. Beliau bilang, saya minta maaf pada para ulama, selama ini kurang dekat saya. Karena sibuk urusan politik, urusan ekonomi, dengan MUI juga kurang, dengan NU juga kurang, dengan Muhammadiyah juga kurang. Ke depan insya Allah kita akan lebih. Dan beliau akan mengatakan, saya akan menerapkan salah satunya new economic policy, policy ekonomi baru seperti yang dikerjakan oleh Mahathir Muhammad, yaitu akan memberdayakan berapa apa namanya itu pribumi ke depan ini. Nah, ini berarti supaya diberdayakan umat ini. Makanya MUI harus mengambil peran di sini. Dan beliau mengatakan, ini banyak punya tanah lebih dari 1 juta hektar. Padahal umat Islam itu banyak yang gak punya tanah. Punya tanah kalau mati aja 2 meter. Sekarang saya ambil yang tidak dikata presiden pada saya. Saya di tangan saya sekarang sudah ada 1 juta hektar, saya akan bagi kepada perorangan, saya akan bagi kepada koperasi, saya akan bagi kepada pesantren-pesantren nanti untuk digunakan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Amin ya rabbal alamin. Makanya itu pesantren-pesantren minta aja sama Pak Bupatinya itu nanti. Ya, minta ini mana itu tanah yang 1 juta itu? Ada di mana itu? Di Purwakartanya belah mana itu kan gitu. Pokoknya di Jawa Barat itu dicari kiai itu ya, untuk pesantren-pesantren itu. Itu presiden ngomong sendiri itu, 1 juta hektar, mana itu barangnya. Sudah ngomong sama saya itu. Nah, mudah-mudahan kita akan gerakan, dari gerakan-gerakan yang melemahkan itu kita melakukan gerakan takwiyatul ummah, penguatan umat. Ada fenomena baru sekarang ini yang saya kaget luar biasa.
gerakan ulama pesantren. Saya sudah kasih tahu, pesantren sekarang sudah ada, mereka menamakan dirinya Forum Peduli Bangsa. Gerakannya ekonomi. Dan itu sudah terhimpun di Jawa Timur, di Jawa Tengah. Dan mereka akan melakukan pemberdayaan pesantren. Dan minta saya sebagai pelindungnya. Dan minta waktu kepada saya mereka untuk bertemu. Melakukan pesantren besar-besar di Jawa Timur. Lirboyo, Sidogiri, Tubuireng, semua pesantren. Akan melakukan gerakan ekonomi peduli bangsa. Insya Allah saya kasih waktu 21 Januari di Mojokerto. Kebetulan pimpinannya itu Kiai Kaya. Bukan kayak Kiai kita, Kiai tembreng-tembreng dia. Jadi Kiai itu pajaknya saja satu bulan 700 juta dia. Nah, jadi Kiai mesti kaya kalau begitu ya. Iya. Padahal kata dia waktu kawin itu dia cuma punya uang untuk mas kawin 10.000. Karena dia santri betul, santri peloso, kemudian ke Mekah, ke Sayyid Muhammad Al-Maliki, pulang. Gak punya apa-apa dia. Punya duit 10.000. Begitu jadi mas kawin, paginya dipinjam lagi. Buat uang belanja. Kan biasa santri kan begitu. 10.000 itu baru bisa dibayar 6 bulan kemudian. Bayar 10.000 pakai 6 bulan. Ya nyicil. Sekarang kaya. Dan dia mengatakan kita akan bangun umat bangsa. Bukan umat dia makanya. Forum Peduli Bangsa. Dia akan menggerakkan seluruh pesantren di Indonesia. Jangan memberatkan negara. Sekarang sih masih. Nanti gak perlu itu. Bupati nyumbang lagi gak perlu nanti. Kalau sudah kaya gak perlu. Sekarang masih perlu. Dia bilang kepada saya, nanti kita gak perlu APBN. APBN itu paling 4.000 triliun. Kita akan bisa menghimpun dana 10 kali lipat daripada itu. Gerakan ulama ini. Ini maka saya namakan itu gerakan kebangkitan ulama yang kedua. Kenapa yang kedua? Yang kesatunya mana? Waktu dulu belum ada polisi, belum ada tentara, belum ada siapa-siapa, belum ada negara. Itu ada gerakan ulama. Pemberontakan melawan Belanda menuntut kemerdekaan. Ada Imam Bonjol, ada Pangeran Diponegoro, di Banten ada Geger Cilegon, itu semua ulama semua. Profesor Sartono Kartodirjo mengatakan religious revival. Kebangkitan agama. Saya bilang tidak. Itu Islamic revival, kebangkitan Islam. Bahkan ulama revival itu kebangkitan ulama. Itulah yang kemudian menginspirasi kebangkitan nasional, lahir Indonesia Merdeka. Itu dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu gerakannya apa? Politik. Politik kemerdekaan. Nah sekarang fenomena baru, gerakan ulama pesantren akan membangun bangsa ini melalui gerakan ekonomi, kebangsaan, dan keumatan. Saya minta Jawa Barat siap ini untuk masuk. Nah ini ke depan. Insya Allah akan kita mulai dan nanti pusatnya di Jakarta Islamic Center. Di Jakarta secara gerakan nasionalnya itu. Ini jadi ini antara ulama dan umara itu harus saling menopang. Tidak perlu gerakan ulama melindungi masyarakat harus berbenturan dengan gerakan, dengan kepentingan nasional, dengan kebinekaan, dengan NKRI. Tidak perlu mengisi NKRI. Seperti tempo hari 212, hampir salah paham. Tapi setelah kita ketemu MUI ada di tengah, kemudian komunikasi, alhamdulillah 212 menjadi tenang, aman, sejuk. Betul atau tidak? Kemarin juga, selama ini ribut orang soal atribut Natal. Di mal-mal, di lapangan terbang, orang baru paham. Ribut mengeluh pada MUI. Dulu MUI menghimbau, lama-lama udah fatwa aja. Kita keluarkan fatwa MUI, haram. Ribut. Waduh, Menko Polkam, ini menimbulkan kegaduhan.
ini terjadi apa namanya sweeping di mana-mana. Akhirnya saya ketemu dengan Bapak Kapolri. Alhamdulillah Pak Kapolri itu sangat komunikatif. Kita ketemu Pak Kiai, baik kita ketemu di rumahnya. Saya datang ke rumahnya, kita makan bersama, sholat maghrib bersama. Iya, kita harus pers konferensi Kiai. Boleh, besok. Besok saya ke Surabaya, terus saya ke Samarinda. Kalau gitu malam ini, boleh malam ini saya bilang. Malam panggil semua, namanya Kapolri semua, TV apa itu udah datang semua, namanya Kapolri yang manggil. Kalau ketua MUI nggak mau kali itu ya, karena Kapolri datang semua. Apa temanya? Jangan ada sweeping. Baik, saya omong, pokoknya tidak boleh ada sweeping. Tapi saya minta Bapak, apa? Sosialisasi fatwa MUI. Siapa? Ini semua dengan Pemda, dengan semua termasuk Kapolda, Kapolres semua ikut mensosialisasi. Iya setuju, katanya begitu. Yang kedua, itu yang maksa-maksa itu ditindak. Baik, saya tindak melalui KUHP 355. Oke, this. Ya, alhamdulillah, fatwa jalan, sweeping tidak ada, yang make apa? Makanya enggak ada, di lapangan terbang enggak ada, di mal-mal enggak ada. Itu kan kerjasama ulama umaroh itu namanya itu. Kalau kita tidak, itu masih musuhan ulama sama polisi, mau diadu juga itu. Itu setan namanya itu. Tahu enggak cerita setan kentut itu? Ya, itu ada tiga santri. Yang satu jadi imam, yang satu jadi makmum. Yang dua jadi makmum. Digoda ini gak bisa, terus kompak terus. Akhirnya setan kentut. Oh, udah kentut aja, kata imam. Ini ada yang kentut ini. Wah, saya tidak mau lagi punya makmum yang kentut sholat. Kata makmumnya, wah ini imam kentut ini. Gak mau punya imam yang kentut. Padahal gak ada yang kentut setan sebenarnya itu. Nah, jadi akhirnya pecahlah itu. Enggak mau ada yang jadi makmum, enggak ada mau jadi yang makmum. Sebab sudah wasangka. Kenapa? Tidak terkomunikasikan ini, tidak ada hubungan itu. Maka itu kalau ini tidak terjadi, itu saling curiga ada. Yang kita waspadai itu setan kentut. Iya. Ada kentut tingkat RT ada, tingkat kabupaten juga ada. Ada juga tingkat nasional. Dan kentutnya sekarang diambil oleh medsos itu. Kentut-kentut setan di situ. Banyak kentut setan ternyata di medsos itu. Mengadu domba bangsa ini. Maka itu saya usul kepada presiden. Itu pada ada dialog nasional untuk rujuk nasional. Sebelum ketemu dengan saya, presiden salah paham. Rujuk siapa yang anu katanya. Siapa yang apa? Bertengkar, ada bertengkar kok. Siapa yang musuhan? Setelah ketemu dengan saya, Pak, rujuk nasional itu kembali kepada khitoh nasional 45. Rujuk kepada semangat 45. Oh begitu, kayak gitu. Kalau begitu saya setuju katanya begitu. Ini media sih, itulah kentut itu yang bikin salah paham lagi. Nah ini, makanya itu alhamdulillah. Jadi memang kerjasama ini, di tugas keumatan ini harus kita himayatul ummah, ya. Dan kita tidak boleh diam bersama-sama dengan pemerintah. Kalau tidak, Rasulullah mengatakan matsalul qa'im fi hududillah wal waqi'i fiha. Orang yang menegakkan ajaran Allah dan orang yang melanggar ajaran Allah itu kama tali qaumin istahammu ala safinatin, kayak orang berebut masuk di dalam kapal, satu kapal yang maka ilm fi hududillah, dalam kapal itu di dalam negara kita bareng ini yang merusak-merusak juga ada di dalam negara ini. Fakana ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha, ada yang di atas ada yang di bawah. Fakana alladhi fi asfaliha itastaqau minal ma'i marru ala man fauqahum. Kalau yang di bawah kalau mau ngambil air dia lewat ke atas saja. Ini repot katanya. Ya faqalu
Katanya lau kharaqna min nasibina kharaqan. Kalau saja kita bolongin aja nih kapal nih, kita enggak usah ke atas lagi, bolongin aja. Kan airnya masuk itu. Enggak usah ngambil ke atas. Fa intarakuhum halaku jami'a. Kalau dibiarkan itu, kita tidak cegah. Yang bolongin itu hancur kita semua, tenggelam semua. Wa in akhadhu aydiyahum najaw wa najaw jami'a. Tapi kalau kita cegah itu, jangan sampai mereka merusak, jangan sampai maksiat, jangan sampai menimbulkan kegaduhan, kerusuhan, semuanya akan selamat. Itulah tugas kita itu sebagai al-qa'im fi hududillah. Kita harus melakukan pencegahan-pencegahan terhadap kerusakan-kerusakan, harakatul ifsad, harakatul tadlil, harakatul tad'if yang melemahkan itu. Itu tugas ulama itu. Ummati, 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 ummati. Selain kita menjaga umat, juga islahul ummah, melakukan perbaikan umat. Supaya, nah ini waktunya saya kira udah liwat ya. Ini jadi kalau bicara agama itu enggak ada habisnya. Ini nikmat. Jadi mungkin saya tidak akan perpanjang lagi lah. Pokoknya ada perbaikan di bidang apa? Ekonomi, di bidang pendidikan. Nah yang ketiganya itu tauhidul ummah, menyatukan umat. Ini barang susah. Makanya disinilah peran MUI itu, bagaimana di samping gerakan bersama menjaga, memperbaiki, menyatukan umat. Kan ormas-ormas itu, maaf nih Pak Puri, ada yang galak, ada ya, memang wataknya galak, keras. Ada juga yang sedeng, ada yang lembek, loyo. Ada. Lah kerja MUI itu gimana? Bagaimana melembekkan yang keras, mengkeraskan yang lembek, kan begitu. Kalau lembek terus gimana? Enggak ada semangat itu, loyo. Kalau keras terus wah nabrak. Nah, bagaimana itu melakukan koordinasi secara supaya kita berjalan proporsional. Saya ulangi, kita di dalam kita menegakkan agama, melakukan amar ma'ruf nahi munkar, tidak harus berbenturan dengan sistem kenegaraan dan kebangsaan kita, tidak. Tapi kita berjalan di dalam koridor kebangsaan dan kenegaraan. Tidak harus merusak kebinekaan. Maka itu cara kita itu, saya bilang, yang dipakai oleh MUI itu adalah Islam wasatiyah, moderat. Islam moderat itu apa? Layyinan, santun, la fadzan wala ghalidzan, tidak galak, tidak keras. Tatawu'iyan, sukarela, ngajaknya pakai sukarela. La ikrahiyan wala ijbariyan, tidak perlu maksa-maksa. Wala intimidasiyan, wala anjamian, wala terorian. Pokoknya enggak pakai itu. Tasamuhian, toleran. Ya kita, kalau orang agama lain, kita bilang lakum dinukum, agamamu agama saya. Jadi Islam itu secara teologis, secara akidah, toleran. Ayatnya lakum dinukum waliyadin. Kemudian oleh ulama dikembangkan lagi, lakum madhabukum walana madhabuna, madhab ente, ya kita ukhuwah aja. Dikembangkan lagi, lakum partehukum walana partehuna, berbeda partai gak usah ribut, kan begitu. Kan ada ajarannya toleran itu. Hah? Kullu hasbin bima ladaihim farihun, itu tidak boleh terlalu keras. Ya, kalau keras itu menjinggung orang lain. Bangga sendiri-sendiri aja. Masing-masing membanggakan, tapi jangan mencela orang lain. Kullu hasbin bima ladaihim farihun, masing-masing membanggakan dirinya, tapi jangan merendahkan orang lain.
jualan aja. Jualan saya bagus loh. Boleh, tapi jangan jualan kamu itu. Nah itu, yang masuk surga saya aja. Kamu itu neraka semua. Nah itu, itu yang tidak boleh itu. Jadi boleh kita membanggakan kelompok kita, tapi kita jual. Eh sini, ikut saya. Insyaallah, tapi jangan menjelekkan orang lain. Dan kita juga tetap membangun tawaddudiyan wa tarahumiyan. Saling mencintai dan saling mengasihi. Jangankan satu agama, berbeda agama kalau sama bangsa. Karena itu maka kita kembangkan adanya ukhuwah. Yang sekarang terkenal itu tri ukhuwah. Ukhuwah Islamiyah, iya kan? Ukhuwah wathaniyah, sesama bangsa dan negara walaupun beda agama kita saudara. Bahkan ukhuwah insaniyah, bahkan yaitu persaudaraan sesama umat manusia. Persaudaraan global namanya. Nah, tawaddud tarahum itu, ukhuwah itu di dalamnya ada mawaddah warahmah. Jadi mawaddah warahmah itu bukan hanya untuk suami istri. Untuk semua lingkungan. Kalau untuk suami istri ada mawaddah warahmah itu menjadi sakinah. Di dalam sesama umat Islam juga menjadi sakinah. Bahkan kal jasadil wahid, kata Rasulullah, kayak tubuh yang satu. Idastaka minhu udwun tada'a sa'ir. Kalau ada satu yang sakit saja, begitu juga mawaddah warahmah antar sesama bangsa Indonesia. Kalau boleh kita bukan hadis ya, kalau boleh kita coba membuat makalah, mathalul indonesiyina fi tawaddihim wa tarahumihim kal jasadil wahid. Perumpamaan orang Indonesia dalam bermawaddah berrahmah satu sama lain kayak tubuh yang satu. Itu. Ini kalau ini dicubit sakit, ya seluruhnya sakit. Ini enggak nyubit melulu itu loh. Nah, jadi bikin rusak namanya. Tawaddudiyan wa tarahumiyan la taghadubiyan wala takhasumiyan tasamuhiyan la ananiyan wala ta'asubiyan. Jadi itu prinsip-prinsip yang kita kembangkan di Majelis Ulama. Jadi yang saya ingin katakan bahwa masalah keumatan dan kebangsaan tidak boleh, tidak mungkin dikerjakan sendiri-sendiri, tapi harus bergabung bersama. Salah satu wadah bergabungnya ulama adalah Majelis Ulama Indonesia. Mari, saya minta jangan ada ulama yang dia nongkrong ngurusin pesantrennya saja. Dia belum melakukan tanggung jawab keumatan. Dia baru melaksanakan tanggung jawab fardiyahnya. Ini umat gimana? Ini ummati. Ummati itu gimana? Ummati gitu. Oleh karena itu mari para ulama semua yang ada di pasaran teh, mari kita bergabung bersama-sama. Tidak harus semuanya jadi pengurus. Ya. Kalau jadi pengurus repot itu. Membaginya susah. Ya. Oleh karena itu saya membagi, ada yang ulama struktural, pengurus, ada yang ulama kultural. Ada harakah strukturaliyah, gerakan yang struktural, ada harakah kulturaliyah. Dan dua-duanya itu harus menyatu dalam koordinasi Majelis Ulama. Tauhidul ummah. Ada perbedaan? Ya, kita boleh perbedaan itu, tapi ada batasnya, sepanjang fi majalil ikhtilaf, di dalam wilayah perbedaan. Kalau di dalam wilayah perbedaan itu namanya perbedaan, ikhtilaf. Tapi kalau di luar wilayah perbedaan bukan ikhtilaf, itu inhiraf namanya, itu penyimpangan. Kalau ikhtilaf ditoleransi, penyimpangan diamputasi. Karena itu nyimpang, dibetulkan itu. Maka itu kita, jadi memang Majelis Ulama menjadi tenda besar. Alhamdulillah sekarang mulai gerakan-gerakan, semua kiai-kiai bilang, saya ikut Majelis Ulama. Jawa Timur, Jawa Tengah, saya sudah keliling kemana-mana. Saya ikut Kiai Ma'ruf Amin.
cuman repot saya di airport aja foto kiai, waduh foto terus. Jadi hati-hati sekarang jadi majelis ulama. Iya, laku betul, banyak yang ngambil mantu itu majelis ulama sekarang gitu. Ya. Cuman berat, berat. Orang ditangkap SIM-nya lapor sama majelis ulama. Urusan SIM kok ke majelis ulama itu. Nah, ini mudah-mudahan ke depan saya minta pengurus lebih aktif, lebih semua jajaran tidak boleh ada yang tidak bergerak. Saya nyebutnya jangan ada bagian majelis ulama yang organisasinya mabniun ala sukun. Mabniun ala sukun itu enggak ditantik wabillahi taufiq wal hidayah, enggak jalan-jalan. Jadi itu namanya mabniun ala sukun la mahallalaha min al iram, enggak bergerak-bergerak itu. Jadi harus bergerak semua. Ini majelis ulama itu ya. Saya minta tolong disampaikan salam saya kepada para kiai-kiai yang selama ini sepertinya itu tidak peduli dengan keumatan. Ini tanggung jawab kita. Ini pesan Rasulullah, ummati, ummati, ummati. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim in uridu illa lislah ummat. Ya babe, babe. Al-Ma'idah saya kira sudah jelas. Ya. 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 Membela orang salah. Membela orang yang salah. Orang yang salah. Jangan. Jangan orang salah dibela. Itu ada yang menyalahkan hadis ya. Itu kiai-kiai gila. Unsur akhoka. Lah itu kan hadis itu. Tolonglah saudaramu. Ini enggak. Unsur akhoka, tolonglah akhokmu. Waduh kacau balau ini. Akhok disuruh ditolong. Zaliman au madluman katanya itu. Nah, jadi ini kita luruskan kiai, kita ajak semua. Kiai itu, ulama itu kan kata Rasulullah apa? Fadlul alim alal abid ka fadlil qamari lailatul badri ala sairil kawakib. Kelebihan orang alim terhadap orang yang ahli ibadah. Tidak alim, bukan ulama, tapi ahli ibadah. Lebihnya itu ka fadlil qamari, kaya kelebihannya bulan purnama lailatul badri ala sairil kawakib, kepada bintang. Abid itu bintang, ada sinarnya tapi buat diri sendiri. Kalau alim itu kayak bulan, sinarnya menyinari. Orang alim itu harus menyinari, dia punya sinar, punya nur. Tapi nurnya itu bukan punya sendiri. Pantulan dari Rasulullah. Yang punya nur siapa? Rasulullah, anta nurun, anta syamsun, anta nurun fauqa nuri. Jadi yang punya, jadi ulama itu jangan mentang-mentang dia punya sinar, sinarnya dapat pantulan kaya bulan. Bulan tuh enggak punya sinar. Alladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara, yang punya sinar itu matahari. Bulan tuh cuman pantulan. Ketika bulan itu dihalangi, tidak sinar matahari tidak sampai, bulannya jadi bulan apa? Gerhana. Jadi enggak dapat pantulan sinar matahari, bulannya kena gerhana. Kiai juga begitu, orang alim juga begitu. Kalau tidak dapat pantulan dari Allah, dia jadi kiai gerhana namanya itu. Jadi kiai gerhana itu. Itu suka bulak-balik ayat yang enggak benar itu. Ya, itu namanya kiai gerhana. Ya.
Baik, saya kira itu saja. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim in uridu illa al-islah wa tawfiqi illa billah wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.